Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang bermanfaat serta diberikan kemudahan dalam segala urusan. Baiklah, di video kali ini di depan saya udah ada lampu tuh. Ya, ini adalah lampu LED baru lagi. Saya beli baru. Berhubung lampu yang kemarin yang udah terpasang tuh lampu LED dari RTD untuk tiga sisinya putus. Sebelumnya sih emang udah sekitar 2 mingguan itu agak-agak udah ada tanda gitu, udah mau mati. Dan sekarang udah mati full, udah enggak hidup. Dan ini untuk yang LED ini mereknya tuh iBright. Sengaja saya beli, saya mau tes ketahanannya. Ini murah banget, ini saya beli cuma 32.500 di toko Orange online ya. Belum ongkir. Nah, ini bentukannya seperti ini. Mereknya iBright, untuk wattnya itu 20 watt. Nah, ini save energi 70% katanya. Service lah sampai 50%. Untuk kecerahannya ini untuk improve brightness-nya sampai 30.000 jam. Keterangan sini ya, 30.000 jam nih. Katanya. Nih, untuk warna ada dua tipe. Ada warna putih jauh, putih atau putih kuning, artinya dekat putih jauh kuning atau dekat putih jauh putih ya. Murah banget ini, nanti saya tulis di deskripsi seperti biasa buat kalian yang kepo-kepo mau cek-cek barangnya. Untuk ratingnya pun tinggi, hampir 4,7 dan pembeliannya pun udah ribuan ya. Ini murah meriah, pastinya nggak aman ataupun nggak awet ya, pasti beda sama yang mahal ya. Tapi saya mau tes ini berapa lama kekuatannya. Secara kemarin pakai yang RTD LED itu pasang bulan Januari, awal Januari saya pasang 2021 guys. Jadi 2022, 2023, sekarang bulan 10, pertengahan bulan 10. Artinya udah 2 tahun 10 bulan, hampir 3 tahun. Awet kan ya? Itu saya beli waktu itu cuma berapa, 90.000 ya kalau enggak salah. 80 apa 90.000 ya? Nah, sekarang 32.500. Sebelum dipasang, mari kita coba buka dulu ya, guys. Bentukannya. Nah, ini H4 ya. Jadi buat motor-motor 150 cc lah. Ini bentukannya seperti ini dari samping. Jadi ini enggak pakai kipas. Dari samping, dari depan tuh seperti ini bentuknya. Wow. Ini jadi bukan lewat yang samping ini, tapi bulat. Ini ada garisnya gini guys, tuh garis. Kelihatan nggak ada garis dua? Gitu. Ini bisa diputar nggak? Oh bisa gerak ya guys? Tuh bisa diputar. Oke, ini bisa diputar. Ah, kencengin lagi aja. Ini sisi-sisi buat head stringnya ya. Ini langsung ya seperti ini tiga tuh. Ini juga tiga. No, ada mereknya iBright. Ini saya beli yang warna putih kuning kalau salah. Jadi jauhnya kutu kuning. Jarang saya pakai jauhnya, jadi kalau lampu jauh buat nembak aja. Buat nembak kalau ada di depan gitu gini. Jadi jarang saya pakai. Jadi lebih simpel ya, nggak pakai kipas, nggak pakai kabel panjang. Cuman ya kita nggak tahu nih ketahanannya kalau begini. Yang pasti kan panas. Cuman ada heatsink doang tanpa kipas. Oke, langsung kita pemasangan ya. Nah, kalian bisa lihat ya, simpel banget masangnya. Sama kayak standar ini. Cuma tinggal dimasukin sini. Nah, selesai itu tinggal dipasang. Lalu tinggal dicolok. Dah. Sudah tinggal dipasang di body. Oke. Simpel kan? Oh iya, jangan lupa penutupnya. Tutup dulu. Nah. Seperti ini baru dicolok. Terlalu mepet. Oke. Ya. Langsung dipasang ya.
5 menit kemudian. Ini dia guys hasilnya, yang udah terpasang lampunya di dalam kelihatan ya. Bulat. Ya, kelihatan ya. Kelihatan bulat gitu. Untuk keterangan ya pasti hasilnya kurang maksimal juga daripada yang kemarin, soalnya ini cuma 20 watt. Kita tes hasilnya. Oh iya, untuk warna ternyata yang dikirim gak sesuai dengan harapan guys. Yang datang adalah warna putih, putih dan putih. Bentuknya seperti itu ya. Kalau siang hari kayak seperti ini untuk jarak jauhnya. Berarti nggak dua-duanya ya. Beda sama yang RTD kemarin. Kalau jarak dekat, kita mau jarak jauh itu yang bawah tetap nyala, yang atas nambah nyala juga. Jadi dua-duanya nyala gitu, atas bawah. Kalau yang ini enggak. Karena lampunya cuma satu kan, bulat itu aja. Kalau untuk lampu tembak pun jadinya gantian ya. Enggak seperti yang kemarin. Ya sesuai harga lah, ada harga ada kualitas. Nanti kita tes bagian untuk malamnya ya guys, karena kalau siang gini kan mana kelihatan hasilnya. Yang pasti seperti ini bentuknya ya untuk dim. Oke, sampai ketemu nanti malam. Ini dia guys hasilnya untuk malam hari. Nah ini minim pencahayaan, kelihatan banget cahaya lampunya bagus mengotak gitu. Ini untuk jarak jauhnya seperti ini ya, jadi ke atas banget. Untuk pencahayaannya bagus, untuk harga di bawah 40.000 itu rekomend banget ini cahayanya. Pak, kita masuk ke perumahan ya guys. Ini seperti ini ya. Oke, banyak anak-anak guys. Kita muter ya lewat situ ya. Nah, ini masuk perumahan, minim pencahayaan. Cahayanya dapat banget, mantap, terang ya. Bentuknya persegi panjang gitu, enggak setengah bulat gitu ya. Rekomend banget ini. Nah, biarpun kiri kanan banyak lampu, tapi cahaya dari lampu ini, bohlam ini bagus banget. Dapat ya pokoknya. Terangnya tuh beda. Lebih terang dari LED yang kemarin itu. Ini emang lebih, wah, lebih genjreng cahayanya ya. Nah, ini minim pencahayaan di sini seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, itu jarak jauhnya seperti ini ya. Menurut saya sih rekomend banget untuk harga range di bawah 40.000 dengan hasil seperti ini sangatlah bagus ya. Cahayanya berasa banget. Emang lebih terang daripada yang LED yang kemarin tuh. Untuk jarak jauhnya juga ya, jarak jauhnya juga bagus. Untuk jarak pandangnya cukup lah ya, sekitar 50 meter itu masih terlihat putih sama ya, masih oke lah, worth it banget. Jarak pendeknya tuh mantep. Pokoknya sih review saya untuk harga di bawah 40 dengan hasil seperti ini, saya rekomend banget buat kalian-kalian yang mau beli. Tapi untuk masa lama pakainya kita belum tahu ya, nanti saya update lagi. Nah ini seperti ini ya, kalau malam hari dilihatnya dia bulat banget, jadi nggak mencar, cahayanya tuh bulat langsung ke depan. Oke. Ini tanpa kipas ya, jadi benar-benar masuk ke sini terang.
sana. Oke, gitu aja guys. Ya, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan super channel Papa Eca. Seperti biasa, untuk kritik dan saran tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Papa Eca, bye bye.